Guys, kalian tahu nggak sih eksperimen tentang kawin silang kambing dan laba-laba? Eksperimen ini dilakukan pada tahun 2010. Tujuan utama dari persilangan kambing dan laba-laba adalah untuk mendapatkan jaring laba-laba dalam jumlah yang sangat besar. Jaring laba-laba itu dianggap sebagai zat alami yang kuat dan bisa digunakan sebagai alternatif bahan alami untuk berbagai macam kebutuhan. Eksperimen ini melahirkan anak kambing betina yang bisa menghasilkan jaring laba-laba pada susu kambing tersebut. Karena faktor genetik, hanya beberapa kambing saja yang mempunyai jaring laba-laba pada susu yang dihasilkan. Gimana menurut kalian? Apa eksperimen ini akan benar-benar berhasil dan teori ini akan digunakan sampai sekarang? Coba komen ya.